Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, gimana ini sampai kapan ya? Ya Allah sampai sampai iraha lek? Sampai iraha? Sampai belum waktu yang ditentukan. Sampai waktu yang belum ditentukan, anjir kayak cinta aja. Ayo, kenapa WA sama IG pada error pas tuh. Sendiri maksudnya kan? Kenapa gitu loh, WA ya dari siang itu gak ada satupun yang masuk. Kita aja ngirim itu gak bisa gitu loh, gak bisa ngirim. Ada gak yang ngalamin seperti itu? Ya mungkin banyak gitu kan. Tuh, yang ketawa-ketawa juga tuh kan. Nih, kalau ini sih gak tahu dia lancar pakai hack apa deh itu kan. Tuh kan, dia enak WA-an. Gua lancar, anjir. Tapi kumaha ya keharapna nasib aing teh, aduh coy. Bisa diputuskan gua awe. Jadi bingung gitu loh, saya mau ngupload ya. Mau ngupload tentang sepeda yang baru juga, aduh susah banget. Ya Allah. Duh. Buat penggemar sepeda Pasifiknya terutama dari Baskoro, mohon maaf banget. Baskoro belum bisa masukin ke Facebook, Baskoro belum bisa masukin ke IG, Baskoro sekarang cuma bisa di YouTube aja ini ya, buat di YouTube aja. Baskoro minta maaf, aduh. Mungkin ada nggak yang ngalamin? Yang ada yang ngalamin komen di bawah boleh ya. Siapa aja ya, ekspresinya itu kayak gimana aja sih? Mungkin ada yang banting HP, mungkin ada yang bete kemana gitu kan. Tapi tetap ingat, sebete-betenya kita, jangan sampai ya hal-hal negatif itu kita lakuin kan. Sumpah ini benar-benar menyakitkan seperti ini. WA coy, WA, Facebook, IG itu. Nggak pada aktif, ya Allah. Kenapa gitu loh, ada apa gitu. Ada yang bisa kasih jawaban nggak kenapa? Yang pertama katanya kan sekarang lagi pada demo tuh di Jakarta kan. Yang kedua katanya tadi namanya hoak nan? Hoak? Takut hoak ada penyebar hoak gitu kan. Terusnya mungkin weh ayah anu antarana ayah anu bisi ameh kabar-kabar itu jalan las gitu. Aduh jen, aduh nyong kudu kepi weh jake wis kaya iki jen nyong. Yakin mumet banget sumpah kok. Aduh. Komen ya yang ngalamin kayak gini, ekspresi kali itu kayak gimana. Jujur kalau bahas koro pusing banget. Aduh. Ya jangan lupa klik like subscribe. Terus share juga. Boleh komen juga. Kalau misalkan mau nanya sepeda Pasifik sama Baskoro juga boleh banget. Langsung di WA Baskoro di 083-871-44-4414 atau langsung datang ke toko sepeda. Alamatnya itu di Jalan Tentara Pelajar nomor 1 Kota Tasikmalaya. Ingat ya, jangan lupa like, subscribe-nya juga, komen, dan share sama keluarga-keluarga dan teman-teman terdekat termasuk orang-orang tercinta. Terima kasih dari Baskoro. Ini sedikit curhatan dari Baskoro ya. Maaf kalau mungkin ada notifikasi yang masuk. Bukan sepeda ini loh ya, bukan sepeda, cuma isi curhatan dari Baskoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.